Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep nasi goreng sosis sederhana, simple, enak gurih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, nasi putih, sosis ayam, bawang putih, bawang bombay, telur, cabai rawit hijau. Sosis ayamnya kita cuci sampai bersih. Bawang bombay, bawang putih juga dicuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Pecahkan 2 butir telur satu persatu. Untuk telur banyak sedikitnya sesuai selera kita ya teman-teman. Telur yang sudah dipecahkan kemudian dikocok lepas. Bawang bombay yang sudah dikupas dan dicuci bersih dipotong kecil-kecil seperti ini atau sesuai selera kita. Bawang putih diiris tipis. Sosis ayam yang sudah kita cuci bersih dipotong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Cabai rawit hijau yang sudah kita cuci bersih dipotong kecil-kecil seperti ini. Bila suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit yang lebih banyak lagi ya teman-teman. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan kocokan telurnya, kemudian goreng sampai matang. Sambil diarik-arik ya teman-teman menggorengnya. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Setelah telurnya sudah matang, kita angkat dan disisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang putih dan bawang bombay, cabai rawit sampai berbau harum. Setelah berbau harum dan gurih, kita tambahkan sosis yang sudah kita potong. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai matang. Setelah sosis ayamnya sudah matang, kita masukkan nasi putihnya. Aduk-aduk dan sambil ditekan-tekan agar nasi putihnya tidak menggumpal dan terpisah. Menggorengnya menggunakan api sedang ya teman-teman, agar tidak mudah gosong. Setelah nasi putihnya tidak menggumpal, kita masukkan telur yang sudah kita goreng.
Aduk-aduk supaya tercampur dengan telur. Bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh lada putih bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan kecap asin. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Tingkat kematangan dan kegaringan nasi sesuai selera kita ya, teman-teman. Dan setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa. Nasi goreng sosis sederhana, enak, gurih, bikinnya gampang banget, super kilat dan sederhana. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.